Spot mancing, Lur. Masih di sekitaran Palembang. Ini dia spotnya. Di kiri dan kanan. Spot persawahan. Sepertinya di sini banyak ikannya dan masih jarang dipancingin orang. Untuk lokasinya itu ini ada di TPA Keramasan Palembang. Pinggir jalan ya, Lur ya. Tuh, ini luas tempat ini. Kalau mau ngobok tuh sana tuh. Mau casting. Pinggir-pinggir sini paling-paling mancing betok. Mungkin ada gabusnya juga nih. Nanti saya coba juga mancing di sini. Itu gedung Politeknik Unsri baru dibangun ya, Lur. Berarti posisinya spot ini ada di belakang gedung itu. Oke, ini jalannya nih. Lihat sana tuh, lihat sana. Nanti masuknya dari sana tuh. Luas ya, Lur ya. Sampai ke sana itu juga tuh. Ada juga paritan persawahan. Bagi dulur-dulur yang ada di sekitaran Palembang yang si sulit mencari spot-spot mancing, yang bisa coba di sini. Siapa tahu ada rezekinya. Nah, kita tahu kalau belum kita coba ya. Mantap nih, luas ini tempatnya nih. Banyak tumbuhan teratainya juga, serta padi-padi. Lur, sekian dulu info spot mancing dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan bisa dicoba. Semoga di sini ada keberuntungannya. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalam. Salam mantap.